Kami telah melaporkan, kubu Dodi Sudrajat ambil tindakan hukum. Kim Hao dan Emma Waroka resmi dipolisikan, ini duduk perkaranya. Selebgram Kim Hao dan artis Emma Waroka dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Keduanya dilaporkan oleh Paulina Hutauruk atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kedua sahabat mendiang Vanessa Angel itu diduga mencemarkan nama baik Paulina Hutauruk di podcast. Kami datang bersama klien kami bersama Bu Paulana Dadek membuat laporan di SPKT Polres Jakarta Selatan. Ucap kuasa hukum Paulina, Firdaus Oiwobo kepada grid.id. Jumat, tanggal 10 Juni tahun 2022. Kami melaporkan KH dan saudari EW dengan dugaan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 tahun 2016, tambahnya. Kim Hao diduga memplesetkan nama Paulina dengan menyebut Pauling Chong Bencong buta huruf. Tak hanya itu, Kim juga membongkar isi pesan WhatsApp dirinya dengan Paulina yang bersifat rahasia. Jadi kronologisnya pada saat klien saya, Paulina Hutauruk Dadek menonton podcastnya saudara KH melalui KH Official. Dia melihat ada plesetan-plesetan nama ya yang dilakukan oleh saudara KH untuk menjatuhkan lawan, jelas Firdaus. Mengetahui hal itu, Paulina merasa geram dan terhina lantaran marganya ikut dipelesetkan. Itu menyebut Pauling Chong Bencong buta huruf dan penyebutan-penyebutan lainnya yang nggak pantas disebut. Karena itu marganya Hutauruk, jadi Paulina Dadek atau Paulina Hutauruk ini merasa tidak terima marganya dihina, ujarnya. Paulina lalu melaporkan Kim dan Emma setelah somasi yang diajukannya tak mendapat respons baik. Mungkinkah Kim menjelek-jelekkan Paulina lantaran pindah haluan mendukung Dodi Sudrajat? Paulina sebelumnya diketahui mendukung pihak Haji Faisal. Namun, Paulina kini sudah pindah haluan dan mendukung Dodi di tengah polemik dengan Faisal. Dikutip tribunnews.com dari YouTube, Jumat, tanggal 10 Juni tahun 2022, kuasa hukum Paulina, Firdaus Oiwobo, memberikan penjelasan. Sebenarnya kalau masalah pindah haluan dari Haji F ke Pak D, saya rasa itu hak prerogatif dari seseorang ya yang nggak boleh dicampuri oleh orang lain. Yang menjadikan ini pelanggaran kan ketika orang lain mau masuk ke dalam lingkup itu sehingga menyerang ranah pribadinya orang lain, terang Firdaus. Menurutnya, masyarakat harus dewasa dalam menggunakan media sosial. Kita harus dewasalah dalam bermedia sosial, jangan sembarangan, karena kalau sembarangan pun ya nantinya kasihan, ucapnya. Lebih lanjut, Firdaus juga menunjukkan bukti laporan yang sudah dibuatnya. Bukti laporannya ada, tutur Firdaus sambil menunjukkan surat laporan. Ia memahami kliennya merasa nama baiknya tercemar. Terlebih Paulina merupakan politisi dan sudah berkeluarga. Hanya permohonan maaf yang sebenarnya yang diminta oleh klien kami awalnya, karena klien kami ini kan seorang ibu-ibu ya. Di situ ada anaknya, ada suaminya. Terlebih beliau ini juga kan staf ahli DPR RI kerjanya. Kalau nggak salah staf ahli DPR RI. Jadi tercemarlah namanya, bebernya. Firdaus juga mempersilakan pihak Kim Hao dan Emma yang ingin melaporkan balik Paulina. Kami sudah somasi, pintu administrasi hukum pidananya sudah kami buka. Kalau mereka ingin melapor balik atau mengambil langkah hukum, ya silakan dijawab dulu ini laporan kita, ujarnya. Ia berharap pihak kepolisian tidak menerima laporan dari Kim dan Emma jika mereka belum menjawab laporan dari pihaknya. Maka saya pesan kepada pihak kepolisian, kalau mereka tidak menjawab laporan kita ini di berita acara pemeriksaan, tolong jangan diterima dulu laporan mereka karena kami sudah memulai duluan, tutup Firdaus.